Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi tips cara membuat masker menggunakan daun kunyit ya teman-teman. Di sini kita sediakan 3 lembar daun kunyit. Ini daun kunyitnya udah kita cuci bersih. Kemudian di sini juga ada mangkok. Oke, langsung aja langkah pertama. Di sini daun kunyitnya kita iris kecil-kecil dulu. Kemudian setelah kita iris kecil-kecil, baru kita blender ya teman-teman. Batangnya kita buang. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam mangkok. Ini adalah hasil daun kunyit yang udah kita iris kecil-kecil. Kemudian langsung aja kita blender ya. Ini daunnya kita masukkan dulu ke dalam blender. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan sedikit air ya teman-teman. Udah. Kita tutup. Dan sekarang kita blender. Ini hasilnya. Ini adalah hasil daun kunyit yang udah kita blender ya teman-teman. Kemudian di sini juga bisa kita tambahkan sedikit minyak zaitun ya. Ini kita menambahkan 1 sendok makan minyak zaitun. Kemudian kita aduk hingga rata. Ini udah bisa langsung kalian aplikasikan pada wajah kalian. Ternyata daun kunyit ini tidak hanya untuk wajah ya teman-teman, tetapi juga bagus untuk kulit tangan dan juga kaki ya. Ini baik digunakan 2 kali dalam 1 minggu ya teman-teman. Ini caranya sangat mudah. Tinggal aja kalian aplikasikan atau letakkan pada wajah kalian seperti ini. Nih, seperti ini. Kemudian tunggu hingga 1/2 menit. Kemudian tunggu hingga 30 menit. Setelah ininya udah mulai mengering, kalian bisa langsung cuci menggunakan air bersih ya, teman-teman. Lakukan hal ini secara rutin minimal 2 kali dalam 1 minggu agar hasil yang kalian dapat memuaskan ya teman-teman. Oke, selama mencoba di rumah, untuk membangun channel aku lebih baik lagi, silakan kalian mengklik tombol subscriber dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalianlah yang pertama kali mengetahui video terbaru dari channel aku ya teman-teman. Oke, selama mencoba di rumah, semoga bermanfaat.